بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى نطلع Ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar dan kemuliaan yang didapat. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar merupakan tanda yang dinantikan setiap umat Islam. Lailatul Qadar adalah satu malam istimewa yang terjadi pada bulan Ramadan. Malam ini digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari seribu bulan. Di malam Lailatul Qadar, Siapa yang meminta akan dikabulkan permintaannya. Siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan diijabah doa-doanya. Banyak ulama juga percaya bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Mulianya malam Laitul Qadar membuat umat muslim berlomba untuk mendapatkan keberkahannya Ciri-ciri malam Laitul Qadar menjadi perhatian banyak orang Namun beberapa hadis mengungkapkan beberapa ciri-ciri malam Laitul Qadar Dan kapan kira-kira waktu Laitul Qadar Berikut ciri-ciri malam Laitul Qadar dan keistimewaannya Hadis tentang ciri-ciri Laitul Qadar Diriwayatkan dari Imam Muslim Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan, dan tanda-tanda ialah pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. (Hadis Riwayat Imam Muslim Nomor 762) Sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda: Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin Pada pagi hari, matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan Yang begitu menghangatkan dan menenangkan Hadis riwayat al Bayhaqi dalam sebuah riwayat juga dijelaskan Rasulullah SAW Sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan Melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya Hadis riwayat muslim Sebagian besar ulama menjelaskan jika malam Laitul Qadar umumnya datang di malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan Meski begitu tidak menutup kemungkinan bahwa malam penuh kemuliaan ini akan datang di malam-malam genap ciri-ciri Lailatul Qadar, setiap muslim dianjurkan meningkatkan ibadah dan amal saleh dalam waktu 10 hari terakhir ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan malam Lailatul Qadar. Adapun tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar antara lain adalah 1 esok pagi matahari akan terbit dalam keadaan jernih, teduh dan seperti tidak ada sinar dua, selanjutnya sinar mentari pagi tidak begitu cerah tapi teduh dan menenangkan tiga, di malam layak Qadar, udara yang ada tidaklah panas tidak dingin, tidak berawan dan juga tidak badai empat, dan sebagai tanda terakhir karena malaikat turun ke bumi maka keadaan terasa sangat tenang nyaman dan orang-orang akan merasakan kenikmatan tersendiri saat ia beribadah dengan sungguh-sungguh. Kapan Laitul Qadar datang? Sejumlah hadis mengungkapkan waktu Laitul Qadar yang berbeda-beda. Menurut hadis yang diriwayatkan Aisyah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan, carilah Laitul Qadar itu pada tanggal gasal dari 10 terakhir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Namun, Menurut pendapat lain, Lailatul Qadar terjadi pada 17 Ramadan, 21 Ramadan, 24 Ramadan, dan ada pula yang mengungkapkan pada 10 hari terakhir. Hikmah dari tidak diberitahukannya kapan datang Lailatul Qadar adalah untuk membuat umat muslim terus beribadah dan mencari keberkahannya kapanpun dan dimanapun jika Laitul Qadar diketahui tanggalnya orang bisa saja hanya memperbanyak ibadah di tanggal tersebut kemuliaan Laitul Qadar Laitul Qadar merupakan malam yang sangat istimewa Ini tertuang pada hadis Rasulullah yang berbunyi Barang siapa melaksanakan sholat malam di malam Laitul Qadar Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Hadis riwayat Bukhari para ahli agama dan beberapa periwayat hadis seperti Imam Bukhari, Abu Malik, Abdullah bin Umar, Mujahid, Imam Muslim dan sebagainya menyebutkan bahwa di malam Lailatul Qadar penulisan takdir di Lauhul Mahfud dalam setahun akan dirinci. Di malam ini ketentuan ajal juga rezeki juga akan kembali dicatat, akan ditetapkan. Siapa yang mendirikan salat Malam dengan sungguh-sungguh di malam ini, Allah juga akan menjamin pengampunan untuknya. Allah bahkan akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah dibuatnya selama ini. Pada malam ini, malaikat akan turun ke bumi dan memberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa menghidupkan Laitul Qadar. Allah juga akan melapangkan rezeki bagi orang-orang yang senantiasa meminta dengan tulus, dan dikehendakinya, segala amalan baik di malam Laitul Qadar akan diberikan pahala berlipat ganda. Sebagian besar ulama percaya bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan tepat pada Laitul Qadar Hal ini tertuang pada surat Al-Qadar ayat 1 hingga 5 Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Laitul Qadar Dan tahu kamu apakah Laitul Qadar itu? Laitul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar ada tiga teori yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran saat Laitul Qadar. Semua teori sepakat Al-Quran diturunkan pada malam Laitul Qadar. Satu, pada malam Laitul Qadar, Al-Quran diturunkan dalam jumlah dan bentuk yang utuh dan lengkap kepada Nabi Muhammad SAW ke langit dunia. Setelah itu, dari langit dunia, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai kebutuhan selama 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun. Teori pertama paling populer dan didukung banyak ulama 2. Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Laitul Qadar dalam 20 tahun Setelah itu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kebutuhan 3. Al-Quran diturunkan pertama kali pada malam Laitul Qadar Selanjutnya, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu berbeda-beda Namun dari sekian banyak riwayat yang menunjukkan bahwa malam Laitul Qadar ini mempunyai tanda dan alamat yang bisa diketahui dan dirasakan Tidak berarti bahwa setiap orang dapat mengetahui dan merasakannya Seorang muslim yang menghidupkan malam-malam Ramadannya memungkinkan baginya mendapatkan malam Qadar itu tanpa ia ketahui tanda malam mulia tersebut jadi mengetahui tanda malam kaudar itu bukan sesuatu yang pasti dan dapat dirasakan oleh semua orang yang menghidupkan malam tersebut. Imam Tobari mengatakan itu tanda-tanda laitul kaudar tidak mesti seorang muslim bisa saja mendapatkan malam mulia tersebut dan ia tidak melihat atau mendengar sesuatu dari tanda-tanda itu. Wawalam bi Bila mana tayangan ini bermanfaat dukung channel kami untuk terus berkembang dengan cara like, comment, share dan subscribe. Terima kasih.